Nah, dapat. Ternyata ada udang juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Abidar Mencari Ikan ya. Oke, kita sekarang sudah berada di sawah seperti ini. Oke, nih, oke, hutan-hutan. Nah, kita mau cari kali kecil yang airnya sudah hampir habisnya itu. Kak Bidar sudah mulai tidak sabar ya untuk menyerok ikan. Ini alatnya sudah kita bawa, Kak Bidar bawa ember, saya juga sudah bawa serokan. Oke, ikutin terus petualangan kita hari ini ya. Kita mau mencari ikan. Kak Bidar jadi si bolang. Nih, kita cari aliran-aliran sungai, sungai parit atau apalah. Biasanya di musim kemarau seperti ini airnya sudah hampir surut, sudah hampir kering ya. Kita lihat-lihat di sini dulu, ini ada kubangan-kubangan, biasanya ada ikan. Nih, ada airnya. Wah, nih di sini ada apa ini, teman-teman? Kayak sumur. Tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkin ikannya mumpet di dasar ya. Awas, Kak. Kayaknya di situ ada sungai kecil ya atau saluran irigasi, coba kita intip. Apakah masih ada airnya? Apakah ada ikannya? Ada airnya enggak, Kak? Ada. Ada ikannya airnya. Banyak. Ada ikannya banyak. Tuh. Mana? Tuh. Wah, iya, teman-teman. Ada ikannya banyak. Wah, ada ikan. Ikan apa ini? Ikan wader kayaknya. Kita lihat-lihat dulu ya. Itu ada ikan. Oh, itu ada ikan. Cananya kayaknya, Kak, itu yang bergerak cepat itu. Oke, teman-teman, kita dapat lokasi yang sangat bagus kayaknya ini. Nih, airnya tinggal sedikit, bening banget airnya, jadi ikannya sangat kelihatan ya. Yang nah, sini ada okay. Ikannya banyak. Banyak. Kalian lihat, nah itu sampai sana, tapi di sana sangat rimbun ya, teman-teman. Megilan, medeni. Oke, Kak, nah, ini Kak Bidar si bolang. Nanti, Kak, kita lihat ke bawah dulu aja. Nanti. Ayo kita lihat yang ke sana. Kita telusuri dulu. Kita coba lihat ke sana dulu ya, teman-teman. Siapa tahu di sana. Nah, nih kalian bisa lihat. Ikannya banyak pada berseliweran, pada berlari. Karena airnya kalian bisa lihat sendiri, tinggal sedikit. Tapi ikannya banyak. Ikannya banyak. Nah, ini. Nah, ini pasti banyak ikannya nih di tempat-tempat seperti ini. Nah. Nah, itu tuh. Hah, banyak. Oke, itu di situ juga masih ada kubangan air ya. Coba kita lihat, kita intip dulu. Apakah ada ikannya? Kemana ikannya? Nih, ini di kubangan yang agak dalam ini. Tapi malah ikannya kecil-kecil banget. Yang di sana ikannya besar. Besar yang tadi, tapi banyak ikannya. Iya. Tuh banyak. Oh, mungkin pada bersembunyi, Kak. Kita lihat ke sana ya, Kak. Kita cari spot yang potensial dulu. Tuh, ada ikannya banyak. Oke, jadi itu Kak Bidar, saya suruh tunggu di sana ya, teman-teman. Saya sekarang mau turun dari sini dan mengarahkan ikannya untuk ke atas. Saya sudah di bawah. Oke, nih banyak ikannya. Oke, kita arahkan ikannya ke atas ya, biar ikannya itu pada berkumpul di atas. Nanti kita tinggal mengambilnya. Dan harus tetap hati-hati ya. Biasanya di alam liar seperti ini juga banyak ular. Oke, kita arahkan ikannya biar pada naik ke atas dulu. Biar kita mudah untuk menyesernya. Nah, itu ada ikan kecil dapat. Nah, ini di kubangan cukup dalam ini. Wah, dapat ikan apa ini? Dapat ikan uceng.
Oke, kita isi air dulu teman-teman. Oke, cukup. Kita taruh sini aja ya. Rene, Kak. Ambil. Ikannya ambil, Kak. Eh, ikan apa itu, Kak? Ini loh, ini. Ini ikan ini. Nah, ikan. Ikannya belonteng-belonteng. Kita beraksi lagi. Kita ke bawah-bawah sini. Dapat lagi. Ambil, Kak. Nah, tutup. Dan buatan mencolok. Kita bersihin dulu kayunya biar mantap. Adalah kene. Kalau ini agak ini. Malah jipuk sampah. Ikannya kecil-kecil teman-teman. Lagi dapat tiga. Nih. Kita dapat ikan uceng lagi. Mana ikan uceng kecil? Dapat tiga. Kita arahkan ke sini. Tuh, bergerak-bergerak dapat ikan. Kecil. Banyak banget kecil-kecil. Kita ambil yang ucengnya aja yang bagus. Tipudut sing iku lho, Kak. Sing kaya iwak cana. Nggih. Ha iku, kok. Ha iku. Oke, kita seserkan ke dalam sini lagi, teman-teman. Kita arahkan ke pojok-pojok. Nah, dapat. Ternyata ada udang juga. Ini teman-teman. Dapat udang. Kita taruh akuarium dulu. Kita sirokkan lagi. Kita dapat ikan uceng lagi. Sirokkan lagi ke bawah sini. Duh, seroknya meleot. Tapi dapat ikan. Nih, ambil enggak ikannya, Kak? Oke, sekarang saya mau coba di bawah-bawah sini ya teman-teman. Malah dapat kepiting teman-teman. Dapat kepiting. Awas. Oh, ada ikannya satu. Betul mereka sakit, Kak? Emberi, Kak. Ini ada ikannya. Oke, kita masukkan ke akuarium. Awas, hati-hati, Kak. Kene. Ini kepitingnya. Kita coba ambil. Hati-hati. Nanti nyapit dia. Nah, Kak, dia nyapit cesernya. Enggak mau lepas. Oke. Nah, oke. Kita cari lagi.